لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله الرقية رقية. Nah ini ngetren rukyah ini. Lagi ngetren, lagi booming sekarang. Padahal sebenarnya rukyah dari dulu sudah ada. Bahasa kitanya jampe. Rukyah itu apa? Jampe. Qala al-Imam al-Harari telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu hadisun, sebuah hadis mengatakan atau menyebutkan manik tawa wastarqa faqad bari'a min at-tawakkuli. Manik tawa, siapa orang yang mengecap dengan besi panas. Orang sakit, di antara model pengobatan tradisional itu orang sakit salah satunya dia apa? Diceplok atau dijeblok pakai besi panas, boleh dibakar besinya, diceplok di bagian yang sakit. Ini namanya iktawa. Wastarqa, dan orang yang dia menjampi faqad bari'a, maka sungguh bari'a, telah terbebas dia minat tawakkuli, dari tawakal. Sahihun, ini hadis sahih. Tetapi ingat-ingat ini hadis yang dimaksud bukan ruqyah, bukan jampi-jampi yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun jampi yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu masyru', artinya disyariatkan. Yang dimaksud oleh hadis ini maknahu, maknanya alladhi yastarqi, seorang yang meminta diruqyah, au yarqi, atau meruqyah, menjampi, biruqyatin batilatin, dengan jampi atau ruqyah yang batil. Laisa ruqyatul haqqata, bukan ruqyah yang benar. Nah, orang yang jampi yang kagak benar, ini orang telah apa? Terbebas dari tawakal kepada Allah. Ini batil, tidak boleh begitu. Ruqyah misalkan dijampi kagak jelas yang dibaca, apaan tahu? Kira-kira apaan mar bacanya mar? Jampe-jampe apaan itu? Ar-ruqyatu bil Quran, ruqyah atau jampi dengan bacaan Al-Quran, wa dzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Nah, itulah ar-ruqyatul haqqah. Ar-ruqyah al-haqqah, ruqyah yang hak, yang dibenarkan dalam ajaran agama kita. Kana fil jahiliyyati, adalah di masa jahiliyah dahulu, di masa sebelum kedatangan Rasulullah. Ruqon, ada ruqyah. Ada ruqyah. Yadhkuruna, yang membaca oleh mereka, fiha, di dalamnya ruqyah, asyaitana, nama-nama setan. Disebutin nama setan. Yasta'inuna, meminta tolong oleh mereka, fiha, di dalam ruqyah tersebut, bisyaitani, dengan setan. Di zaman jahiliyah dahulu seperti itu praktiknya, dan itu kemudian ada turunannya sampai sekarang. Ini disebutkan wal'an, dan di sekarang yujadu, ada nasun, sekelompok orang, yaquluna, berkata mereka, da'watu fulanin, menyeru nama si fulan, min ru'usil jinni, dari kepala bangsa jin, kepalanya, ketuanya bangsa jin dipanggil namanya, da'watu maimun, seruan terhadap maimun. Maimun itu nama jin. Da'watu fulan, ada menyeru akan si fulan, diseru dalam jampi-jampi tersebut nama-nama jin, misalkan namanya maimun atau nama-nama lainnya,
Hadhihi ayodon, ini ruqyah ayodon pula haramun, itu haram. Hadhihi batilatun, ini ruqyah batil. Di zaman sekarang masih ada ruqyah yang dibaca jampenya kagak jelas. Jampe-jampe harupat. Jampe-jampe apa namanya. Ya, ngomong kagak jelas. Apalagi udah jelas orangnya kagak paham ajaran agama, sholat aja kagak, ngaku doang dia beragama Islam. Kemudian dia jampe-jampe, sembuh orangnya. Atau kemasukan jin, dijampe sama dia, keluar jinnya. Ini orang, dia apa? Minta tolong kepada jin lagi. Karena jin itu sebagian penyakit bahkan banyak itu diantaranya disebabkan daripada jin. Jin itu masuk ke tubuh manusia lebih halus daripada peredaran tubuh manusia, peredaran darah dalam tubuh manusia lebih halus daripada nafas yang masuk ke dalam mulutnya atau ke dalam hidungnya. Jin itu kadang bersarang di tangan, di kaki. Jin itu. Maka sihir itu praktik yang dilakukan oleh pelaku sihir itu apa? Dia berkolaborasi gitu dengan bangsa jin sehingga apa? Bisa memasukkan sesuatu ke tubuh seseorang, misalkan paku, kaca, beling, macam-macam. Dan itu nyata, sihir seperti itu tuh ada. Itu dia apa? Dilakukannya oleh jin. Nah, jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh jin. Setan-setan yang jahat itu. Nah, lalu ada sebagian orang yang dia apa? Punya ikatan dengan jin, punya kerjasama dengan jin. Orang ini kemudian nyebut-nyebut, panggil nama jin, disebut-sebut gini-gini, minta tolong kepada jin. Akhirnya ini orang jadi sembuh ketika dijampi oleh orang ini. Nah, ini model dahulu di zaman jahiliyah, ruqyah jahiliyah, ini ruqyah batilah. Di zaman kita sekarang pun masih ada semacam ini batil, haram, enggak boleh. Dapat dipahami nih. Ar-ruqa, bermula ruqyah ini yang dibenarkan, imma an taquna bil qur'ani, ada kalanya adalah dengan Al-Qur'an, au bi dzikrillah, atau dengan menyebut nama Allah. Yang benar itu begitu. Wa man 'alima, dan siapa orang mengetahui, annahu yujadu, bahwa ada, fi al-lughatil imraniyati, dalam bahasa Imrani, asma'un, nama-nama lillahi, bagi Allah, min tariqi sifatin, dari jalur seorang yang dipercaya, orang soleh, orang bertakwa, dipercaya, memberikan, misalkan, mengajarkan kepada kita, ini nama-nama Allah, tapi dalam bahasa Imrani. Ini kalau dibaca ada rahasianya, ada sirnya. Nah, kalau benar ini orang siqah, lalu kita mempraktikannya, membacanya, boleh, enggak apa-apa. Ya juz ayyarqiya biha, untuk membaca ruqyah dengan itu nama-nama Allah yang dalam bahasa Imrani. Amma idza kana lam ya'lam, adapun jika ada ia lam ya'lam, tidak mengetahui, anna hadza, bahwa ini bacaan, min siqat, ini nama zikrullah, min siqatin, dari orang yang siqah, yang terpercaya, huwa, dia sendiri, la ya'rifu ma'nahu, tidak mengetahui akan maknanya, dibaca aja sama dia, kagak tahu artinya apaan, yang ngasihnya juga kagak jelas, siapa yang ngasihnya. Huwa dia sendiri, laisa min ahli tilkal lughati, bukan orang yang ahli pada itu bahasa Ibrani. Qad yakunu, bisa jadi,
itu nama yang dibaca dia itu apa? Isman itu nama li sonamin bagi berhala kabirin yang besar. Nah makanya baik-baik. Kalau tidak paham jangan main pakai-pakai aja. Bisa jadi yang dibacanya oleh dia apa? Nama berhala. Illa ayyakuna li syahsin taqiyin, kecuali jika ada itu milik seorang atau berasal dari seorang yang bertakwa, orang soleh. Mengajarkan kepada kita, karena ada beberapa begitu dari orang-orang takwa, orang-orang soleh terdahulu, turun-temurun beberapa nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani yang itu memiliki sir. Memiliki apa? Sir, memiliki rahasia atau memiliki keistimewaan. Allahu ta'ala nawwara qalbahu, Allah menerangi akan hatinya seorang yang bertakwa. Wal yahdhar, orang yang bertakwa itu tadi. Nah, kalau orang seperti itu boleh, enggak apa-apa. Dipakai ruqyahnya dia itu. Liyahdharu syarrahum wa yantafi'u bihi, untuk menghindar daripada kejahatan mereka bangsa jin. Wa yantafi'u, dan mengambil manfaat bihi dengannya orang soleh tersebut, orang bertakwa tersebut. Kalau dia mengajarkan ruqyah itu tadi yang dalam bahasa Ibrani, tetapi itu tadi syaratnya seorang yang thiqah dan juga difahami kandungan bacaannya itu. Al-khalawatu khalwat-khalwat allati taqun li dzikrillah, yang ada dia untuk tujuan zikir kepada Allah. Li tathhiril qalb, untuk mensucikan hati. Tanfa'u, itu dapat bermanfaat. Ada rahasia besar di dalamnya. Ammal khalawatu, adapun khalwat-khalwat allati taqun li istihdaril jinni, yang ada untuk tujuan menghadirkan jin. Khotoruha akbar, maka banyak itu sangat besar sekali. Orang khulwat menyendiri, dia apa? Berzikir. Kalau tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bagus. Iya, dia berzikir lillahi ta'ala untuk membersihkan jiwa, membersihkan hatinya. Tapi kalau dia berzikir tujuannya manggil jin, wah, baik-baik itu. Jadi dukun. Lalu jadi dukun. Model dukun itu seperti itu. Dia akhirnya dapat apa? Bacaan-bacaan yang itu isinya adalah menyeru kepada bangsa-bangsa jin dan meminta pertolongan kepada mereka. Nah, ini waspadai. Ruqyah. Ruqyah yang dipraktikan oleh orang semacam ini itu ruqyah batilah, haram. Haram. Nah, jadi ruqyah itu ada yang syar'iyyah sesuai tuntunan syara', ada ruqyah yang tidak syar'iyyah, ghairu syar'iyyah, tidak sesuai tuntunan syara'. Yang sesuai tuntunan syara' seperti ruqyah-ruqyah, beberapa bacaan yang datang dari Rasulullah. Rasulullah mengajarkan beberapa bacaan, di antaranya misalkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah untuk dibaca setiap pagi dan petang. Bacalah ini. Misalkan baca di antaranya yang kita tadi baca sebelum pengajian. Allahumma inni astaghi' bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Itu namanya ruqyah syar'iyyah. Misalkan a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu namanya ruqyah syar'iyyah. Atau misalkan bacakan ayat kursi, bacakan al-ikhlas, bacakan al-mu'awwidzatain. Nah, itu namanya ruqyah syar'iyyah. Adapun ruqyah yang tidak jelas yang dibaca itu jangan dipakai dan jangan mau dijampe sama orang seperti itu. Disembur, bur. Disembur. Ngunyah daun sirih, sambil ngerapal bacaan-bacaan, disembur, bur. Jangan pakai itu.
Punya daun sirih. Kagak jelas. Kecuali kalau orang soleh, orang bertakwa, mungkin dia melafalkan nama-nama Allah tetapi dalam bahasa Ibrani. Kalau dia orang soleh, orang bertakwa, dan dia faham maknanya, misalnya itu nama-nama Allah tetapi dalam bahasa Ibrani, tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab.